Halo cuy, balik lagi bersama saya di channel Antoster ID ya. Dan pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih tutorial ya, cara menggambar foto kita menjadi anime style cuy, menggunakan Ibis Pen X. Dan langsung saja kita masuk aplikasinya cuy. Terus setelah tampilannya seperti ini ya, tinggal kalian klik galeri saya, terus klik plus pojok kiri bawah ini, dan tinggal kalian atur ukuran resolusi kanvasnya ya. Atau kalian bisa mengimpor gambar atau bahannya langsung ya, klik ini import gambar. Nah, tinggal kalian cari aja gambar yang mau kalian edit. Terus tinggal kalian klik. Dan ini kalian klik batal ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian klik ini kotak lapis 3 ini ya. Terus ini kalian turunkan opacity bahannya ya. Opacity bahannya kalian turunkan berapa itu terserah kalian. Kalau sudah kalian klik tambah layer ya. Terus untuk warna kita pilih warna paling hitam, dan untuk kuasnya kita pilih depend halus ya. Depend halus atau depend kasar itu sebenarnya terserah kalian saja cuy. Terus setelah kita pilih kuasnya ini ya, depend halus, terus kita pilih ini cuy, seperti jali telunjuk ini, dan stabilisatornya kalian bikin 10, paksa pudarnya kalian aktifkan ya. Terus semisalnya waktu kalian nyoretnya salah ya, misalnya seperti ini, tinggal kalian klik ini undo redo atau membatalkan kuas coretannya di pojok kiri atas. Atau kalian bisa mengubah kuasnya menjadi penghapus ya. Mungkin dari sini kalian paham ya. Dan lanjut kita bikin garis sketsanya cuy. Untuk membuat garis sketsa itu kita tracing ya, atau ngejiplak bahan ini cuy. Dan ini untuk apa, ketebalannya ya, ketebalan ini kuasnya itu sesuaikan saja gimana pantasnya ya. Dan untuk kepadatannya bikin 100%. Oke, saya lanjut bikin garis sketsa ini cuy. Dan ini ya, untuk apa pembuatan garis sketsa itu seperti yang saya katakan tadi, kita tinggal tracing ya, atau ngejiplak ini bahannya ya, garis sketsa bahannya ini ya. Jadi menurut saya kalian sudah paham cuy. Dan ini untuk apa pembuatan garis sketsa biar rapi ya, waktu kalian bikin garis sketsa itu ya, tinggal kalian perbesar aja ini bahannya ya, kalian zoom perbesar, dan waktu nyoretnya itu ya harus cepet cuy ya, nyoretnya itu harus cepet, harus cepat gitu ya, seperti inilah cuy ya, nyoretnya harus cepat. Dan jika salah tinggal kalian itu ya, batalkan kuas coretan dan kalian ulangi lagi coretannya gitu cuy. Dan karena menurut saya ini kalian sudah paham, jadi saya skip aja ya ke tahap selanjutnya untuk mempersingkat durasinya juga cuy. Oke cuy, untuk ini pembuatan apa garis sketsanya sudah jadi ya. Dan langkah selanjutnya kita tambah layer baru di bawahnya garis sketsa ini cuy. Terus setelah kita tambah layer ini, layer baru ya, kita kembali ke ini cuy, apa layer bahannya ya, kita naikkan ini opacity-nya jadi 100%. Terus langkah selanjutnya kita pilih penitis mata ya, untuk menyuntik warna ya, untuk menyuntik ini warna dari bahan, untuk membuat warna dasarnya cuy. Untuk warna dasar itu terserah kalian ya, mau pakai warna yang mana itu sesuaikan saja ya. Pilih penitis mata seperti ini ya, tinggal atur aja warna yang mau kalian tiru. Terus kalau sudah, kalian kembali ke layar nomor 2 ini untuk bikin warna dasarnya cuy. Terus langkah selanjutnya kita pilih ember cat ya, untuk ini mewarnai ini ya, blok warna ini cuy, untuk pembuatan warna dasarnya cuy. Nah setelah kalian pilih seperti ini ya, pilih ember cat,
Terus kalian aktifkan lagi atau perlihatkan lagi bahannya dan ubah toolsnya menjadi penitis mata lagi. Terus pilih ini warna kulitnya ya. Nah, kalau sudah kalian hilangkan dulu bahannya, baru kalian klik untuk warna dasarnya cuy. Pokoknya langkahnya seperti ini terus ya. Kalian pilih penitis mata, terus suntik warna yang mau kalian tiru, dan tinggal kalian klik ember cat ini cuy ya. Kalian klik-klik seperti ini aja cuy. Nah, ini kan misalnya ada yang bolong-bolong seperti ini ya, nggak bisa apa, kita pilih ember cat itu nggak bisa kewarna semua ya, tinggal kalian warnai manual ya, kalian coret-coret manual gitu cuy. Nah, seperti ini ya, kalian warnai manual biar waktu bikin warna dasarnya itu tertutup semua cuy, enggak ada yang bolong gitu cuy ya. Nah, seperti ini juga ya, seperti ini tinggal kita klik dan tahan. Nah, seperti ini terus kita warnain manual. Dan untuk ini warna rambutnya ya, kita pilih hitam juga ya, seperti ini ya. Terus sekarang untuk bagian yang satunya ya, bahan satunya, langkahnya juga sama, kita pilih penitis mata, terus kita suntik warna dan tinggal kita blok warnanya cuy. Nah, ini biar lebih apa ya, biar terlihat cuy. Nah, kita pilih seperti ini ya, terus kita pilih ember cat. Nah, biar apa ya, lebih jelas aja cuy ya. Untuk ini biar lebih jelas, terus kita tampilkan bahannya. Nah, seperti ini, pokoknya langkahnya seperti ini terus ya. Karena ini langkahnya seperti ini terus ya, jadi saya skip aja ya ke tahap selanjutnya untuk mempersingkat durasinya juga cuy. Dan ini untuk apa, pembuatan warna dasarnya ya atau pewarnaannya sudah jadi. Terus kita tambah layar baru lagi di bawahnya warna dasar ini cuy, untuk membuat background ya, warna backgroundnya. Untuk pembuatan warna background ya terserah kalian mau kasih, kalian mau mengasih warna apa ya, terserah kalian, sesuai selera kalian aja. Ini semisalnya aja ya. Terus kalau sudah kalian pilih ember cat. Dan ini untuk pengaturan ini ya, pengaturan apa, ember catnya ini, kalian ubah layar referensinya itu menjadi layar saat ini cuy. Dan tinggal kalian klik aja ya. Tinggal kalian klik. Nah, maka hasilnya seperti ini cuy. Kalau sudah kalian pilih ini untuk mengembalikan toolsnya ke kuas. Nah, kalau sudah kalian ini pilih apa, layer bahannya ini ya, kalian geser paling atas cuy. Nah, ini untuk membuat video yang lagi tren lagi ya, yang lagi tren saat ini lah cuy. Nah, setelah seperti ini ya, kita ini mulai dari apa ya, ngerekamnya gitu cuy ya, rekamnya mulai dari sini cuy ya. Setelah kalian bikin semua ini, terus kalian ini apa, ubah letak ini, letak bahannya ya, kalian taruh paling atas seperti ini cuy. Dan persiapkan untuk merekam layar ya. Nah, setelah layar apa, perekam layar kalian sudah aktif, udah tinggal kalian ini cuy, warnain manual ya. Warnain manual, bentar ini, gak usah kalian geser-geser ya. Nah, kalian ini tahan. Nah, seperti ini ya, tinggal kalian pilih warnanya
Dan ini untuk tools kuasnya ya, tool kuasnya itu kalian perbesar aja cuy, kalian perbesar, bentar, pokoknya gimana pantasnya ya kalian. Nah seperti ini ya, kalian tinggal kalian coret-coret seperti ini, terus klik dan tahan untuk warna bajunya. Pokoknya langganya seperti ini ya. Ini waktu kalian coret-coret ini sudah mempersiapkan, udah itu ya, apa, perekam layarnya itu sudah aktif cuy. Perekam layarnya sudah aktif ya. Nah setelah kalian coret-coret seperti ini, kalian ubah toolsnya ya, kalian ubah toolsnya penghapus ya, ini kuas menjadi penghapus cuy. Terus ini untuk apa, kepadatannya ya, kepadatannya 100 dan ketebalannya itu paling besar aja ya, kalian bikin paling besar. Atau kalian bisa pilih ini cuy, yang ini ya, felting pen kasar ini atau felting pen halus, dan kalian perbesar. Nah seperti ini ya, dan tinggal kalian hapus aja ini. Kalian hapus ya. Nah seperti ini cuy. Pokoknya jika kalian masih ada yang bingung ya silahkan tanyakan di komentar ya, gimana ini prosesnya itu gimana ya, silahkan tanyakan di komentar gitu cuy. Oke cuy, sekian tutorial dari saya ya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.